Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 194, yaitu part 2, Ed Sungai Lestari. Nah, sekarang pada video sebelumnya kalian sudah mendengarkan listening-nya. Sekarang kita akan menerjemahkan dan nanti akan langsung ada terdapat isian dari yang masih rumpang ini. Nah, ini dia terjemahannya. Mari kita bersama-sama. Bagian kedua di Sungai Lestari. Galang, berdasarkan berita, banjir melanda kota Amuntai setelah hujan yang sangat lebat. Ara, apakah hujannya lama, Kak Galang? Galang, hujan yang lebat itu hampir selama 2 jam. Sinta, apakah banyak rumah yang terendam air? Galang, di beberapa area, beberapa rumah hampir terendam air. Sinta, apakah orang-orangnya atau masyarakatnya selamat di sana? Galang, berita menyampaikan petugas pemadam kebakaran dan tentara bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan masyarakat di sana. Mereka membawa para orang tua dan anak-anak dengan perahu karet. Ara, wah, kasihan sekali mereka. Sinta, saya benar-benar tidak mengetahui tentang rumah yang kebanjiran. Saya pikir air hujan hanya menggenangi jalanan saja. Apakah banjir berlangsung lama? Galang, berita menyampaikan bahwa pada awalnya banjir hanya terjadi di jalanan saja. Tetapi setelah beberapa jam, air hujan meluap dan segera masuk ke rumah-rumah. Pak Rahmansah, para penyelamat menemukan pada keesokan harinya bahwa hampir semua selokan penuh dengan sampah, terutama sampah plastik. Selokan menjadi tersumbat dan membuat air hujan mengering sangat lamban. Bu Posma, itulah sebabnya kenapa kamu harus selalu membuang sampah ke dalam bak sampah. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.